Halo teman kece, kembali lagi bersama Kaeka. Masih melanjutkan pembahasan USBN IPA, kali ini tentang penyesuaian diri. Ya, jadi tanaman bakau memiliki akar yang menjulang di permukaan air. Nah, ciri khusus tersebut bertujuan untuk apa ya teman kece? Oke, langsung aja kita bahas. Tumbuhan bakau hidup pada habitat air yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, serta akarnya tertambat di lumpur yang miskin oksigen. Padahal oksigen dibutuhkan tumbuhan bakau untuk keperluan hidupnya. Nah, agar dapat bertahan hidup, akhirnya akar bakau harus menjulang ke permukaan air sebagai alat pernapasan agar dapat menyerap oksigen dari udara khususnya saat terjadi pasang air laut. Selain itu, akar bakau juga berfungsi untuk memperkokoh cengkeraman pohon agar tidak mudah tumbang dan juga menyaring sebagian besar kadar garam yang diserapnya. Lalu, kemana kadar garam itu? Kelebihan garam akan dibawa ke daun dan dikeluarkan ke permukaan, atau melalui daun-daun tua yang digugurkan. Jadi, di antara pilihan jawaban yang ada, yang paling tepat yaitu B, menyerap oksigen saat pasang air laut. Gimana, teman? Kece, gampang kan? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak manfaat untuk teman kece lainnya dan juga latihan soal USBN di kejarcita.id biar teman kece makin paham kejar cita kejar ilmu raih cita